Nah, belakangan ini lur sering nih aneh dihebohkan gitu di Kota Jambi ini, ada berita-berita yang viral. Kalau kemarin kan ada tuh yang nikah sesama jenis. Nah, sekarang nih jagat maya dihebohkan dengan pemberitahuan seorang oknum polisi digerebek saat sedang sekamar dengan seorang make up artis yang juga dikenal sebagai ini selebgram lur, selebgram Jambi katanya kan. Penggerebekan ini berawal dari laporan sang istri, istri sahnya lur. Nah, istri sahnya nih katanya juga anggota Polri nih. Ha, kayak mana nih beritanya nih? Lur penasaran? Kita pantau di pantauan Banjek. Sebuah video penggerebekan seorang oknum anggota polisi di Kota Jambi yang berselingkuh dengan seorang perempuan muda viral di media sosial. Video ini berawal dari sang istri sah beserta keluarga dan anggota polisi berseragam propam menggerebek rumah kos perempuan yang berlokasi di salah satu kos di kawasan Kota Baru. Oknum polisi di Jambi itu belakangan diketahui berinisial Brigpol Ika dan perempuan yang sekamar dengan polisi tersebut berinisial FH yang diketahui berstatus janda. Perempuan tersebut berprofesi sebagai make up artis atau penata rias dan juga dikenal di kalangan masyarakat sebagai selebgram. Penggerebekan itu diketahui didalangi oleh seorang polwan yang bertugas di Polresta Jambi yang merupakan istri sah dari oknum polisi pria yang digerebek tersebut. Aksi penggerebekan itu dibenarkan oleh Kasih Humas Polresta Jambi, Ibtu Azwardi. Dirinya mengatakan bahwa penggerebekan itu terjadi pada Kamis 23 Juni 2022 lalu sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tindakan tersebut diambil berawal dari laporan sang istri dan kemudian polisi mendatangi kos tempat perselingkuhan tersebut. Ditambahkan Azwardi, saat ini oknum polisi itu sudah diamankan di Propam Polresta Jambi untuk dilakukan penyelidikan. Ya, itu kejadian itu memang benar. Kejadian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 18.00 WIB. Yang digerebek itu oknum polisi ya? Ya, oknum polisi. Di mana dia tugas? Ya, dia tugas di Persa. Tugasnya itu diperiksa di Propam Persa Jambi. Untuk anggota tersebut sekarang kita amankan saja. Amankan tapi dulu ya. Menjelang proses. Sanksi paling berat apa? Lihat nanti, karena hasil sidang menentukan nanti. Hasil sidang. Pertimbangan sidang itu ada ankum nanti ya. Tapi ini sebenarnya berat, disiplinnya skalanya ringan, berat, sedang itu. Ya, itu hasil nanti. Kan sekarang masih dalam tahap pemeriksaan. Masih tahap dalam pemeriksaan. Yang bersangkutan ditahan masih? Tidak ditahan, diamankan. Diamankan, ya. Oke. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan.